Yang ada selama ini, mereka dibebani dengan kurikulum yang reguler. Akhirnya, dari sisi akademiknya dia tidak maksimal karena waktunya habis untuk latihan. Tetapi dari performanya, sebagai atlet juga tidak akan maksimal karena terkelan. Nah ini, kita waktu itu saya sudah bicara dengan Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Pak Sumadir, beliau setuju itu. Sehingga dari awal mereka ini memang kita pabrik untuk menjadi atlet. Kita desain untuk menjadi atlet. Nah, kita tempatkan di camp, di asrama. Itu semua akan ditanggung oleh negara. Sekolahnya ditanggung, makanan sehari-hari juga terjaga karena di sini saya lihat ada ahli gizi dan lain sebagainya. Secara psikis juga mereka akan terjaga. Bahkan anak-anak ini setiap bulannya ada dapat uang saku. Nah, tetapi dia tidak boleh berpikir selain menjadi atlet. Nah, kita akan mulai. Saya sekali lagi sangat yakin kalau itu dikelola sama dengan perguruan tinggi, insya Allah akan terjaga. Karena saya tadi sudah keliling, lihat laboratorium sport science-nya juga luar biasa. Apalagi UNJ ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi DKI. Dan yang hadir dari Dispora DKI, Pak Tommy. Jadi, teman-teman, apa yang kita lakukan adalah segera kita merealisasikan implementasi DBON. Saya tidak mau nanti orang akan beranggapan karena itu memang sudah muncul. Jadi rasa pesimisme dari masyarakat bahwa ini sih Perpres 86 cuma bagus di konsep saja, teorinya oke segala macam. Tetapi coba nanti kita lihat apakah ini bisa diimplementasikan, banyak orang ragu. Nah sekarang kita jawab keraguan orang itu untuk segera kita memulai. Nah, kita mulai dari tahun ajaran baru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!